Karena Yesus sudah berkata, apabila Roh Kudus memenuhi engkau, kau punya kuasa untuk bersaksi. Apa yang dialami Pak Saumdi? Sama, dia juga orang GKI. Lalu kalau orang Pantekosta ketemu saya bilang, kamu kira saya orang apa? Orang Pantekosta, GKI tau enggak? Sekalah, kok bisa sampai orang GKI yang. Sebabnya apa? Sebab kita mesti mengalami pembaharuan terus-menerus. Ini loh saudara. Dan saya di jamaah Tuhan, jadi kalau saudara mendengar Pak Prayogo mengatakan bahwa menyembah, saudara jangan merasa bahwa, wah aku gak ngerti ya, gak dapat karunia lidah, nyembahnya piye. Loh. Tuhan itu bisa berbicara dalam bahasa segala bahasa, yang penting kan hati ini. Ya toh, kamu bahasa lidah kalau sampai di rumah terus lihat pembantumu gak beres, terus mulutmu kebun binatang keluar semua, matamu gak embi, hatimu, itu bahasa lidahnya perlu dipikir-pikir. Ini loh saudara. Sebab Tuhan mengatakan tidak layak mulut ini, lidah ini keluar pujian dan makian. Ya toh? Ini harus untuk memuji Tuhan. Ada pembaharuan. Jadi kalau kita menyembah, sembah puji Tuhan. Engkau Allah yang besar. Kalau belum punya karunia lidah. Tidak apa-apa. Tapi kalau engkau sudah merindukan semuanya dijamah dengan luar biasa. Sebab saya orangnya keras. Tidak mau ikut-ikutan. Jadi pada waktu tahun 71, Tuhan tanya sama saya, Yusa, engkau kenapa tidak kepengen karunia? Bahasa lidah. Bahasa lidah buat apa? Aku bilang gitu. Loh, kamu baca Alkitab apa? Tidak ngerti. Bahasa lidah diperlukan untuk memperkuat iman pribadi. Sebab kadang-kadang kita di dalam kesulitan tidak bisa berdoa. Betul enggak? Dalam kesesakan, kebingungan, keburukan utang. Enggak bisa sembahyang. Sebab pikirannya ditagih terus. Sembahyang bagaimana? Orang bilang sembahyang itu harus mengasihi Allah dengan segenap hati, kepikiran, dan kekuatan. Tetapi mau menyatukan pikiran, hati, dan kekuatan bagaimana wong pikirannya utang. Ditagih, takut. Amsal ada orang ketok, sudah deg-degan. Waduh, ditagih meneh. Ini mana mungkin. Tapi kalau kita berkata di dalam Rum 8, dia berkata apa? Pada waktu engkau di dalam kesesakan, engkau tidak dapat berdoa. Roh Al-Kudus akan membantu engkau dengan keluh kesah yang tidak terucapkan. Dia berdoa untuk engkau. Dan itu saya alami. Jadi kalau saudara tidak dapat berdoa, saudara punya karunia lidah, saudara menyembah di dalam roh. Nanti beban saudara itu diangkat. Lalu rasanya ringan, sembahyang gampang lagi. Ini loh saudara. Itu gunanya karunia lidah. Tapi tidak karunia lidah digo pamer. Ini terus terang. Banyak buat pameran. Wah, aku belum dapat karunia lidah. Iya. Lah melu gebor-gebor. Lah salah kaprah ini. Ini loh saudara. Maka kita harus belajar pribadi dengan dia, mempunyai pengalaman pribadi dengan dia. Engkau tidak akan tergoyahkan. Sebab tiap menurut mengikut Tuhan itu ada risikonya. Banyak orang Kristen tidak tahu. Karena apa? Pikirnya, sudah ikut Tuhan, percaya Tuhan, dipermandikan, selesai, masuk surga. Kok enak? Saya bilang. Wong Tuhan berkata, banyak yang aku panggil, sedikit yang aku pilih kok. Angsal dari Kristen, ke permandian, selamat. Belum tentu, saya bilang. Loh, kok belum tentu bagaimana Pak Yusa? Lihat contoh nih. Ada enggak di antara saudara-saudara, orang perempuan yang anak Tuhan, terus laki-laki ini jatuh cinta, sangang cintane, aku anak Tuhan, kalau gak jadi Kristen, gak bisa. Ya wes aku jadi Kristen. Permandian, ya permandian. Bar-bar terus, ya aku mau gerejo, tak terke, aku tak jalan-jalan. Ya toh, kalau waktu pacaran saja, getol, nganter mau gerejo, duduk diem, pikirannya udah jopo. Tapi kalau sudah jadi istrinya, jadi suaminya, sudah jadi suami istri, antar saja ke gereja. Aku tak jalan-jalan dewek. Loh, dulu janjinya gue kan jadi orang Kristen. Lah, aku kan bisa jadi orang Kristen, mesti permandi. No.
Lah kok orang gereja? Lah orang gereja itu kan arepku dhewek saiki ne. Lah itu loh saudara. Apakah orang situ masuk surga? Sudah dipermandikan? Masuk surga enggak? Enggak. Itu loh jawabnya tegas enggak. Jadi kita harus punya pengalaman pribadi. Malam hari ini kita belajar. Kalau saudara ikut Tuhan, jaminan luar biasa. Tetapi kalau engkau ikutnya cuma hanya, wes pokoknya yang selamat, itu rugi saudara. Masuk surga ya masuk surga. Masuk Indonesia ya masuk Indonesia, tapi di sebelah mana? Orang luar negeri bilang, Indonesia itu bagus ya? Iya, bagus. Tapi orang luar negeri masuk Indonesia, blek. Coba camplong ke ngene Irian Barat ngono. Sing ya, iki apa Indonesia kok kayak gini? Tapi kalau dia datangnya kenal presiden, diundangnya ke mana? Ke istana. Wah, Indonesia makmur ya. Wah, luar biasa. Lah iya. Nah, tapi kalau kenal embek orang Irian, mlebune kok Irian. Lah saudara juga kenalnya ke surga itu kenal Yesus, masuk istananya Yesus atau masuk di pinggir surga. Asal masuk surga enggak apa-apa toh. Podo-podo enake kok. Enak memang dari tukang kebon bae lah. Ini loh saudara. Sebab kita tidak menyadari bahwa di dalam kerajaan surga itu ada tingkatan-tingkatan. Sebab kerajaan kok sama rata sama rasa kok enak. Lah sing aku bayar setengah mati kok. Tak tinggal ke dokternya bareng kok aku nanti podo mbek kuwi. Ya moh. Loh, bener enggak? Enggak mau bayar larang untuk elek. Ya moh. Ini loh saudara, enggak mau kita harus mau benar-benar berani bayar harganya, kita juga mendapatkan yang terbaik. Untuk itu ada 3 tingkatan kita belajar saudara. Kalau engkau mau menjadi menduduki berhasil dalam businessman, dalam karyamu, dalam studimu, dalam rumah tanggamu, semuanya Tuhan pelajari pada kita. Alkitab ini buku pinter. Tapi orang tuh punya buku pinter tapi tidak mau belajar. Ini orang Kristen rugi luar biasa. Buku pinter sungguhan. Segala ada. Dari mulai belum lahir sampai nanti mati. Komplit. Sebabnya hidup ini sudah ditunjukkan semua oleh Allah. Apa yang ditulis? Ini ya dan amin. Kita belajar terhadap orang yang dikasihi Tuhan. Daud. Mengapa Daud dicinta Tuhan? Dan bagaimana Tuhan memproses Daud menjadi seorang yang berhasil. Nah, kita harus belajar. Karena Alkitab ini diberikan supaya kita belajar bagaimana berhasil menjadi seorang anak Tuhan. Maupun karyawan, maupun pengusaha, maupun mendirikan rumah tangga. Keberhasilan harus ada 3 tingkatan. Dalam 1 Samuel 16 yang pertama. Ayat yang ke-12 dan 13, hanya 2 ayat saja lebih dahulu, ini tingkat pertama pengenalan kita akan Allah. 1 Samuel 16, ayat 12 dan 13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia. Sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Dan mengurapi Daud. Di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu. Dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba bacakan. Sekarang kau berkarya di dalam diri anak-anak-Mu pada malam hari ini. Karena tidak ada yang tidak engkau pilih malam hari ini untuk menjadi anak Tuhan yang sukses. Karena engkau punya rencana di dalam kehidupan kami. Tapi berilah kami mengerti dan target yang engkau berikan kepada kami. Supaya kami tiap-tiap pribadi dapat mencapainya. Karena kami tahu rencanamu adalah indah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau Tuhan Roh Kudus. Engkau berkarya dengan bebas dan engkau berhak melakukan semuanya ini. Amin. Kalau saudara perhatikan, Daud pada waktu dilantik, saya tidak akan berbicara perkara dia muda karena ini campuran orang tua. Jadi pada waktu dia dilantik,
Dia dilantik oleh Samuel menjadi apa? Raja. Dan pada waktu dia dilantik, maka saat itu Roh Allah berkuasa dalam dirinya siapa? Daud. Apakah pada saat itu terus Daud jadi raja? Hah? Tidak. Apakah Daud pada saat itu dia menempati kedudukan raja? Tidak. Itu adalah iman. Di mana dia mulai percaya dipilih oleh Allah. Maka dia dipilih oleh Allah, diurapi. Dan saat itu Roh Allah ada di dalam dia. Ini saudara. Ini keadaan sama dengan kita. Kenapa kita bisa menjadi orang Kristen? Bukan saudara yang memilih Yesus. Yesus yang memilih saudara. Saudara dipilih, dipanggil, diundang, dilantik menjadi orang Kristen. Sejak saat itu engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau dipermandikan, engkau Roh Allah tinggal di dalammu. Ini loh saudara. Saya kerap kali ditanya, wah kok ada baptisan roh? Kalau gitu orang Kristen itu yang sudah dibaptis itu tidak punya Roh Kudus. Punya, saya berkata. Punya. Karena Alkitab yang berkata, di mana engkau mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan masuk dalam hatimu. Dan sejak itu berkuasa. Tetapi tidak jaminan engkau sudah mengenal akan Yesus. Tidak menjamin bahwa engkau sudah menduduki menjadi anak-anak raja. Engkau dilantik menjadi raja. Menjadi anak raja. Daud dilantik menjadi raja. Tapi belum menduduki kedudukan raja. Betul tidak? Ini. Jadi kita perhatikan. Kita menjadi orang Kristen. Tahap yang pertama. Kita dilantik menjadi anak-anak Yesus Kristus raja. Tetapi belum tentu engkau mendudukinya. Karena tergantung daripada engkau sendiri. Daud pada waktu dia dilantik, setelah dilantik, Allah berkuasa dalam dirinya. Daud kembali lagi menjadi gembala. Di dalam dia mengembalakan, Allah memproses dia. Sebab dia bakal jadi raja, dia bakal mesti menghadapi peperangan. Dia dilatih. Dilatih oleh Allah untuk berperang. Makanya di dalam Mazmur dia berkata apa? Allah melatih aku tanganku untuk berperang. Tetapi pertama kali latihan Allah kepada Daud melalui apa? Dia ditemukan di dalam pengembalaan. Tidak perang sama orang. Perangnya sama binatang. Ada singa mau menerkam kambingnya. Nah dia mengalahkan singa. Ada biruang, dia mengalahkan biruang. Loh, ini loh saudara. Latihan demi latihan yang diberikan oleh Allah, ini ada maksud daripada Allah. Demikian juga saudara menjadi orang Kristen pertama, saudara dilatih. Dilatih. Lalu saudara bilang, mana jadi orang Kristen ya, gak ada apa-apa gini kok. Ini saudara sedang dilatih, tergantung daripada ketekunan diri saudara. Dan di dalam latihan itu, setelah Daud memenangkan itu, dia naik. Pada waktu dia disuruh oleh ayahnya, tilik kakak-kakaknya pergi perang, ketemu Goliat, dia mulai. Dia Roh Allah sudah ada. Dia berani karena Allah sudah melihat bahwa Daud sudah mempunyai kemampuan untuk mulai bertanding dengan manusia lawannya. Dan pada waktu dia menghadapi Goliat, dia berkata apa? Kenapa orang itu berani menghina Allah kita? Lalu kakaknya bilang, kamu anak kecil turut-turut. Dan pada waktu dia menghadap kepada Saul, dia diberi pakaian perang, tidak bisa jalan. Dia bilang, wah tidak bisa aku jalan, kasih pedang. Lah tidak pernah pegang pedang. Pegangannya ketepel. Bayangin. Tapi Allah sudah tahu bahwa dia punya kemampuan. Maka Samudi tadi bilang apa? Allah memberikan kuasa kepada dia. Tempel tangannya sembahyang sembuh. Kenapa saudara tidak melakukan hal itu sendiri? Karena Allah sedang mendidik saudara untuk bertindak. Belajar iman dan percaya melakukan firman. Itu lakukan di dalam diri saudara. Di dalam anak saudara, istri saudara, suami saudara. Lakukan sakit tumpangin tangan.
sesuai dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Loh, gitu. Tapi saudara bilang apa? Kok enggak waras ya? Loh, kok enggak waras? Loh, itu enggak iman. Iman itu percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan. Ada seorang anak Tuhan, dia berkata begini, "Wah, aku ini praktekkan itu kok susah. Wis tak praktekne tak mbak binatang wae." Nah. Lalu anaknya sakit, ditumangin tangan enggak sembuh. Tumangin tangan enggak sembuh. Sebabnya apa? Lah wong pikirane kuatir kok. Wah, kok nek gak waras-waras sih panasnya gak turun-turun, repot iki. Wis. Akhirnya dia punya kucing atau anjing lupa saya. Sakit kepelindes mobil. Memati kejet-kejet. Wah, tak pegang. Dalam nama Tuhan sembuh. Mati ya wis mati, nek urip ya urip. Urip malam. Lah kok cepung nek basu ya. Tapi nek kalau sama manusia kok ndak lah wong atine kuatir loh. Tuhan berkata apa? Orang yang khawatir itu seperti ombak lautan, tidak akan mendapat apa-apa. Kalau engkau berdoa, berdoa yang sungguh, percaya yang sungguh. Soalnya apa? Khawatir kok. Ya tidak jadi. Uang melanggar firman. Saya praktekkan sendiri. Saya orangnya memang gila-gilaan kalau sama Tuhan. Istri saya kena serangan jantung. Dia bilang, aduh jantung, anu kok tambah lama, tambah sesek napasku. Tambah lama tambah sesek. Rasanya dari sambekan. Jantungmu rasanya dipencet, pencet, pencet, pencet. Saya dipanggil sama anak saya. Papa, mama, anu dari sambekan, pak. Kenapa? Wah, rasanya jantungmu dipencet. Wait, tanda-tandanya tak baca di anu. Kelihatannya kayak penyempitan. Waduh, ini koroner nih. Ini habis. Aku bilang gini. Terus pikiranmu bagaimana? Wah, aku rasanya ini kok wis cegah ini. Artinya cegah itu mehkin. Nah terus saudara kalau jadi suami bagaimana? Hah? Bingung toh? Langsung cari dokter toh? Lah yang pikiran deh manusia terus toh. Lah Tuhan berkata apa? Terkutuklah orang yang berharap pada manusia. Dokter enggak manusia. Manusia. Enggak jadi apa-apa. Makanya sembahyang deh Tuhan. Tuhan apa yang kita lakukan? Kalau Tuhan berkata pergi ke Prayogo. Ya pergi ke Prayogo. Itu berarti berkati dek neni harus ngalir. Tapi dek gak ya jangan ngurusi dokter sih. Tuhan dulu. Kalau nyanyi saya jempol. Dokter di atas segala dokter Tuhan. Loh, saya nyanyi hebat. Ini loh saudara praktek. Saya pada waktu itu lihat istri saya gitu saya bilang. Rasanya biar. Rasanya kok aku cegah. Ya dia cegah ya mulai dong. Ini saya kira kalau istri-istri ada suaminya yang diomongi gitu mesti pikirnya jengkel. Betul gak? Ngajar, aku mulai mau kue kawin meneh ya. Mesti gitu ya, tak? Ini bab ibu-ibu mesti gitu, mesti. Sebabnya pikirnya kenapa? Wong dikandani aku sakit, dicari kasih tahu sakit kok malah. Nah, dia masih sedih pas waktu ini ya. Lah, udah ngon. Kurang ngajar ini. Ngerti satu anu, jadi kawin meneh kue ya. Enggak, untungnya istri saya tuh kenal watak saya. Saya bilang, kalau kamu sudah merasa tambah lama, tambah dekat, katakan, Tuhan, engkau siapkan diriku untuk segera menghadap engkau. Saya katakan pada istri saya. Tidak usah takut, pulang, enak. Istri saya bilang, ya saya sembahyang. Terus saya bilang, Tuhan, aku serahkan istriku. Kalau sudah waktunya pulang, ambil pulang. Lah, saya bilang, istirahat, tidur, tidak usah khawatir. Ngucap syukur. Terus saya masuk ke kamar lain, mulai ngomong ke Tuhan. Tuhan, meski istriku sudah bar. Tuhan bilang, belum. Masih lama. Kemarin dulu aja gigi emeh mbok cabuti. Tuhan, aku bilang apa? Oh, gigi aja saya kuat 5 tahun. Mosok saya ini game. Oh iya. Kalau gitu sembuh dong Tuhan. Tidak apa-apa, aku nanti sembuhkan. Aku balik, ya sembuh. Loh, kenapa? Lalu Tuhan bilang, belum game, oke game. Tidak apa-apa. Sembuh total, saudara. Itu loh. Itu iman. Itu. Jadi jangan lalu khawatir. Udah mati deh. Lalu kita bisa apa coba? Mati temenan, malah kehilangan. Ini soalnya, kita tidak boleh khawatir. Seperti Daud, dia pada waktu sudah dididik oleh Allah. Dia menghadapi Goliat yang pakai pakaian perang. Tertutup rapat semuanya. Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil bahwa Allah sanggup mengalahkan Goliat. Dan pada waktu Daud dia menghadapi, dia tidak pakai pedang.
Dia hanya pakai apa yang dia punya. Dia punyanya masih ketepel. Dia pakai ketepel. Saudara punyanya apa? Punyanya iman kecil. Dia pakai oh kecil. Gak khawatir. Biarpun gede seguliat gunung seperti apa. Sanggup untuk mengalahkan. Karena bukan engkau. Ini sudah. Kita tidak usah takut. Tidak usah berkata, ya ada imanku kayak Pak Samudi, kayak Pak Prayogo, kayak Pak Yusa, ya bisa. Allah berkata, apa yang engkau punya, itu cukup untuk mengalahkan musuhmu. Iya, saudara. Maka Daud dia berkata, aku mau menghadapi mereka dengan nama Allah. Tapi punyanya ketepel, pakai ketepel. Mana ada orang perang pakai ketepel juga. Mana ada orang utang, bayar utang, mengatakan, Tuhan, teh aku mau panggil yo, bayar utangnya. Lalu tengok-tengok gitu. Mana ada cara orang Kristen. Makanya orang Kristen dianggap orang dunia itu orang gila. Orang sinting. Tapi Allah itu luar biasa. Alkitab mengajar kepada kita, kita harus berani bertindak. Apa yang kamu punya, kamu lakukan. Itu akan terjadi. Coba renungkan. Sekuat-kuatnya ketepel itu, karete sekuat apa toh? Kok batok kepala ini tembus sama batu bunder itu? Logikanya di mana coba? Ayo kita berkata loh. Daud pada waktu dia ngetepel, langsung batunya itu masuk dahinya Goliat. Itu masuk ke dalam otaknya dan langsung mati. Wong saya dulu waktu praktikum di kedokteran gigi, kepala ini tak tutup-tutup atas, tak ambil gandeng, tak coba. Tok! Loh. Ini waktu itu masuk bolong. Logikanya di mana? Itu karena Allah yang memberikan tenaga untuk masuk, saudara-saudara. Bukan Daud yang melakukan. Bukan engkau yang melakukan kalau engkau punya iman cuma seperti ketepel. Tidak mungkin untuk mengalahkan segala perkara. Tetapi di dalam dia mungkin. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia di dalam pelantikan yang pertama, dia harus bertindak. Allah ada di dalam dirinya, tetapi dia bertindak. Jalan saja, melakukan pekerjaannya biasa. Tetapi dengan tindakan dia, dia menunjukkan bahwa Allah sedang memproses dia. Di dalam usaha saudara menjadi orang Kristen, saudara dagang-dagang, jangan bilang, aku menjadi orang Kristen, sekarang aku dipanggil, lalu semua jadi penginjil. Salah. Sebab Allah mengendaki engkau kerja, kerja sampai selesai. Maka pada waktunya Allah akan tingkatkan sendiri. Usahamu akan ditingkatkan, tetapi engkau harus berjuang. Karena roh Allah ada di dalammu. Belum engkau dilantik menjadi penguasa. Tetapi kau sedang disiapkan untuk naik untuk yang tempat yang lebih tinggi. Tapi perlu apa? Perlu bertindak. Tindakan-tindakan Daud menyatakan bahwa dia akan menjadi raja. Karena dia dilatih berperang. Dia berperang, dia mampu. Lalu dia diangkat menjadi kepala pasukan. Nah, kalau sudah jadi kepala pasukan, dia mulai belajar pakai ketepel terus. Pakai pedang. Ditingkatkan. Tapi orang Kristen kerap kali salah. Sekali dia mengatakan dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Lalu itu terus digunakan. Tidak naik tingkat imannya. Tidak sembuh. Lalu yang kedua, yang ketiga. Lu kok tidak sembuh ya? Lalu mulai rontok. Ini toh. Lalu kalau sekali pakai ketepel. Perang lagi tidak pakai ketepel. Pakai pedang. Oh, sudah pintar. Sudah dilatih dengan pedang, pakai pedang. Naik ke tingkat yang lebih tinggi. Perlengkapan orang Kristen juga harus begitu. Kalau saudara pertama kali engkau mengalami perkara-perkara yang ajaib dengan Allah, naik imanmu. Dan engkau harus melawan semuanya itu dengan tingkatan imanmu yang naik. Fasilitas yang berbeda. Artinya doanya menjadi bertambah. Membaca firman-Nya menjadi bertambah. Kerinduannya mulai bertambah. Kasihnya akan Yesus mulai bertambah. Betul enggak? Jangan tambah lama tambah. Merosot, 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 merosot.
Karena pikirnya, oh dengan ketepel saja menang, tidak usah ngawal pedang, ketepel terus. Nah, akhirnya kalah. Dan setelah dia menang, dia belajar. Lalu saudara tahu, di situ mulai ada pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikut Daud, kenapa ada pengikutnya? Karena dia menunjukkan kemanapun Daud pergi, dia mendapatkan kemenangan. Nah, itu kesaksian. Jangan melalui mulut. Kalau mulut itu bukan kesaksian, tapi pemberitaan. Kesaksian harus dialami. Orang lain melihat, maka dia akan bertanya, kenapa kamu berubah begitu? Nah, baru cerita. Karena Yesus yang mengubah aku sedemikian rupa. Ini saudara. Hidup kekristenan harus ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah menjadi orang Kristen pertama. Setelah itu, dia harus bertindak. Menyatakan pemberkatan Allah itu nyata di dalam dirinya. Sehingga dia mendapatkan pengikut-pengikut orang-orang yang bertobat. Kalau saudara menjadi orang Kristen sudah 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun. Belum pernah bersaksi dan mendapatkan jiwa-jiwa. Perlu dipertanyakan. Saya bilang sama ibu saya dulu. Aku tidak mau kawin. Kenapa saya tidak mau kawin? Tidak ada orang perempuan yang sanggup sama saya. Nah, kenapa gitu? Wah, aku tidak bisa. Orang perempuan itu tidak mau nurut. Tidak jadi. Aku kawin cerai, percuma. Lah terus, aku tidak mau kawin. Tidak mau jadi anak Tuhan. Sebabnya kalau jadi anak Tuhan tidak boleh kawin lebih dari satu. Lah terus, aku punya istri nanti seperti Daud, 300. Lulah, itu perbuatan apa? Ya ben. Hidup relax enak. Hidup di dunia itu harus dinikmati. Masuk neraka. Dia masuk neraka sisan beneran. Dungku untuk neraka, untuk dunia, untuk neraka. Tapi kalau Allah jangkau tidak bisa, saudara. Kalau dia sudah panggil saya, sudah ambil saya, tidak bisa melarikan diri. Ini Allah luar biasa. Kalau dia sudah punya mau, tidak ada yang bisa menahan dia. Maka pada waktu aku dijangkau Tuhan, istri saya, pacar saya itu bilang apa? Aduh, rasanya aku tidak kuat jadi pacarmu. Kenapa toh? Tidak kuat. Aku itu patuh. Kenapa toh? Tidak kuat. Aku itu patuh. Sinis, keras, dibantah sedikit, marah, tinggal, janjian telat sedikit, out. Saya kalau janjian sama istri saya bilang, jam 5 tampil ya? Ya. Jam 5 tepat. Aku di depan rumah dia. Saya ketok. Mana si Kiat? Bilang, suruh nunggu sebentar, tak tinggal. Tinggal. Lalu lain kali ketemu, lu kok buat tinggal tuh gitu, aku sudah toto sampai suwi. Lah, janjian jam 5. Ngenteni semenit aja kok enggak mau. Tepat harus sudah korek. Tidak. Nih. Sudah tahu. Tapi saya juga tidak mau terlambat. Orangnya gitu. Enggak mau datang lebih cepat, enggak mau. Kalau saya datang ke tempat dia lebih kurang 5 menit, saya jalan-jalan di luar. Orang kayak orang sinding juga. Tapi pikir-pikir sekarang kayak orang sinding saya. Jadi naik sepeda motor itu saya mutar sampai tak pas. Jam 5, tak persis di depan pintu. Tok. Nah, itu loh saudara. Saya kerasnya luar biasa. Tapi toh kalau Tuhan sudah mengendaki semuanya itu luar biasa. Diubah Allah demikian rupa sehingga saya bisa mengasihi dia. Tapi perjuangan istri saya itu tidak sia-sia, saudara tahu. Luar biasa, dia tidak pernah membantah, tapi dia berdoa. Tuhan, engkau berikan suami, dia akan engkau berikan yang terbaik. Diimani yang terbaik, dan itu mesti baik. Dan saudara tahu, Allah luar biasa. Pada waktu saya makan, setelah menikah sama dia, 6 bulan, saya masih keras. Kalau dia minta apa-apa, oh jangan tanya. Dan pada waktu itu, dia sudah mulai mengandung.
Udah kawin 6 bulan tuh dia udah ada isinya, mulai ada isinya, mintanya aneh-aneh. Jadi saya bilang, gak usah aneh-aneh. Dia diem sama air mata. Tapi saat itu Tuhan jamah saya, jam 1 siang saya jalan-jalan. Habis makan, Tuhan berbicara langsung. Dia berkata begini, mulai hari ini, engkau menjadi orang Kristen yang benar. Saya bilang, siapa yang ngomong ini? Saya cari-cari, enggak ada. Terus saya bilang, Tuhan, kalau ini engkau yang bicara, sekali lagi. Dia ngomong, hari ini, engkau baru menjadi orang Kristen yang benar. Saya bilang, yang benar dong Tuhan. Saya 25 tahun jadi orang Kristen. Guru sekolah minggu, ketua pemuda. Belum jadi orang Kristen yang benar. Tuhan berkata, belum. Apa buktinya? Engkau tidak punya kasih. Aku mengasihi engkau. Tapi engkau tidak kasih sama istrimu. Bohong. Waduh, saya bingung. Jadi belum jadi orang Kristen yang benar. Sekarang? Engkau baru menjadi orang Kristen yang benar. Apa buktinya? Engkau mempunyai kasih. Saya orangnya terima gitu. Bah. Saya bilang, coba buktikan. Lalu Tuhan berkata, lihat keluar. Saya lihat, ya pohon kates gitu. Di luar itu ada pohon papaya yang saya mau potong. Bilang, wusoi aja pohon papaya ini, potong. Lalu Tuhan berkata, lihat pohon papaya itu. Saya lihat berubah, saudara. Loh, saya kok bisa kasih sama pohon? Ya, pohon ini ciptaan Tuhan. Kasian ya. Baik. Tidak usah dipotong, saudara. Lalu Tuhan berkata, pohon saja kamu bisa mengasihi, bisa mengerti dia. Apalagi istrimu. Oh ya, ya. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Hati ini rasanya damai luar biasa. Sukacita luar biasa. Itu zaman Allah pertama kali dan kepenuhan Roh Kudus saya pertama kali. Ada kasih daripada Allah mengalir. Padahal saat itu saya belum bisa karunia lidah. 5-6 tahun kemudian saya baru berkarunia lidah tahun 71. Dan pada waktu saya mau karunia lidah Tuhan berkata, kenapa kamu tidak rindu karunia-karunia yang lain? Loh, kalau engkau mau beri-beri dong, aku mau dah. Minta, ya. Bagaimana? Doa puasa. Tapi aku gak mau loh, ditumang-tumang tangan. Saya bilang, siapa yang bilang kalau kepenuhan roh harus tumang-tumang tangan? Loh, biasanya di gereja Pantekosta itu, siapa yang mau kepenuhan roh? Maju depan, tumang tangan. Gak ada agen Roh Kudus itu gak ada. Gak ada agen. Agen itu penyalur itu gak ada. Roh Kudus bertindak asli. Kalau dia mau kasih, biarpun ditumang tangan perpuluhan kalian 10 kali, gak akan anu. Lah istri saya itu orang Pantekosta kok. Tapi belum kepenuhan, belum punya karunia lidah. Karena apa? Ya, saya bilang, kue sudah punya karunia lidah? Belum. Tuhan, gereja sudah ada. Ada. Lah kue gak maju? Maju puluhan kali. Ya sudah diuyak-uyak, tapi gak tahu bisa. Gak mungkin kue kurang anu. Kurangnya, Allah sudah suruh apa ya, aku turut kok. Tapi belum bisa. Oh, kalau gitu memang anugerah Tuhan ini ajaib. Pribadi dia itu tidak bisa di agen-ageni. Tidak mau, tidak ada agen. Terus Tuhan berkata, doa puasa sama istrimu, aku akan berikan apa yang aku punya. Saya doa puasa sama istri saya. 3 hari 3 malam. Tapi bukan 3 hari 3 malam. 3 hari. Malamnya makan. Hanya kalau pagi jam 6 sampai jam 6 gitu loh. Tidak makan, tidak minum. Jadi tetap kerja tapi tidak makan, tidak minum. Banyak berdoa, baca Alkitab. Ngantar sekolah ya ngantar, kerja ya kerja. Tapi tidak makan, tidak minum. Hari ketiga Tuhan berkata, masuk kamar, kunci, berdoa, aku akan jamah engkau. Saya dengan istri saya bayang terus. Pertama kali saudara tahu, tangan saya ini kena setrum. Saya bilang, ini apa? Ini apa? Buka mata, dek. Sembayangan merem. Cengah jari sembayang merem, sahabat. Saudara kalau sembayang otomatis tutup mata, enggak? Ya, dah. Siapa cengah jari? Loh, ajar dari mana, coba? Saya sembayang mesti merem, siapa cengah jari, coba? Cengah jari, siapa? Ada Alkitab, teknya sembayang mesti merem. Ada, enggak? Ada, enggak, Pak? Ada! Tapi kenapa, dek, sembayang kalau suruh merem? Sebabnya
Zaman dulu itu pendetanya tidak ada pendeta perempuan, betul tidak? Pendetanya itu laki-laki. Laki-laki mata keranjang. Tidak sembahyang matanya melamun-melamun. Bila orang itu, wah bingung, tidak bisa konsentrasi. Jadi merem-merem. Lah saudara, orang lihat pendetanya merem. Ya merem. Nah ya, tapi tidak ada yang ngajari merem itu, tidak ada. Sebarang merem. Ini loh saudara. Maka pada waktu itu saya berdoa, tangan ini dijerma. Luar biasa, strum. Saya buka mata model saya, orangnya rasional. Saya bilang, setrum gak ngerti. Gak ada. Saya bilang, apa sih ini? Saya bilang, apa ini Tuhan? Ini apa-apaan? Saya bilang, saya gak mau aneh-aneh. Ini aku bilang, gak bisa saudara. Terus berjalan kayak setrum ribuan buat tangan gini terus. Dalam nama Yesus, pici. Gak mau pici. Terus yang paling repot di mulut. Gigi saya itu tok. Lah aku dokter gigi tahu. Waduh, jebol kabeh ini nanti. Aku bilang gitu, wah buka mulut. Malah karena buka mulut, lidahnya bergerak sendiri. Keluar bahasa lidah yang aneh. Dan pada waktu saya keluar bahasa lidah yang aneh, istri saya nangis teriak-teriak. Kenapa? Iri. Tuhan, kok gak ada ajal? Kenapa suamiku mau kasih aku enggak? Tuhan berkata begini, anak, suamimu itu orang yang keras hati. Suamimu itu kalau tidak dipaksa, enggak akan percaya. Tapi engkau, anak Tuhan yang lembut, kau enggak usah dipaksa. Engkau sudah menerima anak. Dan dia tidak merasakan apa-apa. Tapi hari itu belum keluar bahasa lidahnya. Kemudian dia besok lusanya dia memuji Tuhan. Saya ada sembahyang jam 5 pagi. Setiap jam 5 kita mesti berdoa. Kita sedang berdoa. Dia keluar bahasa lidahnya dengan lembut, halus. Kalau bahasa lidah saya kemerotok kayak orang Jepang. Sebab orangnya kasar. Ini loh saudara. Allah bertindak sesuai dengan sifat dan perangainya masing-masing. Jangan iri. Jangan lihat orang lain. Allah sanggup memberikan sendiri pengalaman-pengalaman engkau dengan dia. Pada waktu tahun itu setelah saya menikah 6 bulan saya dijamah oleh Tuhan. Saudara tahu? Luar biasa perubahannya. Langsung saya sorenya istri saya sudah mengandung. Dia bilang ini, aku kok kepengen dia kalau minta enggak berani terus terang. Sebab dia tahu watak saya. Dia belum tahu kalau saya sudah berubah. Saat itu sudah dijamah Tuhan. Dia bilang, aku kok kepengen makan bakso. Di mana? Di Klitren. Ya yuk tak antar. Kaget dia. Loh, gue mau. Oh mau. Naik apa? Dia takut ragu-ragu. Saya tanya, naik apa? Punya sepeda motor, tapi dia bilang, aku kok kepengen naik sepeda. Jadi minta dibonteng. Padahal jauhnya itu 7 kilo. Naik lagi dari... Aku bilang, dia takut sudah ragu-ragu, karena tidak mau. Saya bilang, ojo khawatir, tak bonceng ke. Dia matanya kaget, dia buka. Kapan gue mulai ngerti aku? Siang ini Tuhan jamah, sekarang aku mengasihi kamu dan mengerti kamu. Bayangin. Hidup kekeluargaan menjadi berubah. Indah di dalam dia. Ada kedamaian di dalam Yesus. Ada kedamaian. Ini jaminan. Hidup dengan dia mesti ada pemrosesan. Di dalam pemrosesan kita akan melihat. Ada kegenapan daripada tiap firman Allah. Maka tingkat yang kedua. Setelah Daud membayar harganya pemrosesan. Dia sudah diangkat menjadi kepala pasukan. Lalu Saul mulai iri dan mau dibunuh. Dan Daud harus lari. Dan diproses Tuhan lagi kira-kira 10 tahun, saudara. Dia harus melarikan diri dari kejaran Saul. 10 tahun lamanya. Dan pada waktu Saul diserahkan kepada Daud oleh Tuhan. Apakah Daud bunuh Saul? Tidak. Daud berkata, jangan jamah orang yang diurapi Tuhan. Biarkan Tuhan yang mencopot sendiri. Nanti aku menduduki jabatannya. Tapi dia tunggu waktu dan saatnya Tuhan.
Hanya orang Kristen tidak sanggup menunggu waktu dan saatnya Tuhan. Dia mau cepat-cepat. Seorang pengusaha yang sudah diberkati Tuhan, mulai punya uang banyak, usaha mulai besar. Coba, yang kecil-kecil kira-kira dipencet biar mati sekali dah. Ya toh? Toko kecil-kecil diberdirikan supermarket. Gepeng yang cilik-cilik mati. Ya. Betul dah? Kalau saudara punya usaha sudah mulai tinggi, kepengennya apa? Uang secepatnya masuk. Yang kecil biar mati sekalian. Tapi Daud tidak begitu. Dia tunggu waktunya Tuhan. Semuanya suruh tumbuh menurut kehendak Bapak. Dan dia bijaksana. Biar dikejar-kejar, dia yang melarikan diri. Tapi dia tidak melawan Saul. Ini loh saudara. Musuhnya diserahkan dua kali, tidak dibunuh. Tetapi dia rela menunggu waktunya Tuhan. Kalau engkau menjadi anak Tuhan, engkau akan dapat mengerti belajar dari Alkitab. Maka engkau akan menjadi orang yang diberkati. Karena kalau engkau belajar, engkau akan menjadi orang yang diperkenan Allah. Luar biasa. Makanya jangan tergesa-gesa. Saya sendiri dulu bilang gini, Tuhan, engkau janji ngambil saya kok. Dari umur 12 kok. Sekarang 40 tahun saya belum jadi hambamu sih Tuhan. Tuhan berkata apa? Yusa, jangan tergesa-gesa. Aku punya waktu sendiri. Orang ketinggalan. Itu lu jadi hamba Tuhan naik sepeda, naik motor, naik mobil, naik kendaraan jet. Tuhan berkata, engkau tidak tahu. Aku punya rencana yang lain. Tuhan mengedaki memproses terus sampai menjadi masa. Saudara tahu. Dan Tuhan pada waktu itu tunjukkan saya. Kamu mau kepengen lihat kendaraanmu kalau kamu nanti nginjil, waktunya sampai. Iya. Lalu Tuhan tunjukkan. Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan cuma begini saja perintah malaikatnya. Ambil kendaraan Yusa. Langsung datang. Serut. Datang kendaraannya, ternyata kok berdiri. Saya bilang, ini apa kendaraan kok berdiri? Kalau kendaraan kan semua begini. Saya lihat hamba Tuhan an menginjil pakai sepeda, jalan kaki, main mobil, pakai jet, pakai Concorde. Saya bilang, Tuhan itu yang pakai Concorde. Wah, aku ya ketinggalan. Tuhan berkata, jangan membatasi kuasa Allah. Mana kendaraanku? Lihat. Lah kendaraan kok berdiri gini, ini apa? Aku bilang gitu. Lalu Tuhan berkata, kamu tahu ini roket. Langsung Tuhan bilang, jalankan. Wah. Lalu Tuhan berkata, engkau tahu aku didik engkau, aku proses engkau lain daripada yang lain. Kenapa? Karena mereka pakai jet, pakai segala, pakai Concorde, mereka tidak dapat lepas daya tarik bumi. Muter-muter tetap di bumi. Tapi roket bisa tembus daya tarik bumi, bisa kembali sesuka Anda. Wah, saya bilang, jadi maksudnya apa Tuhan? Engkau lepas dari ikatan-ikatan duniawi. Ini loh saudara. Dari keuangan, dari kebanggaan, dari seks. Tiga, tahta, wanita, dan harta. Oh ya, saya tahu. Ini saudara. Kalau engkau tidak mau tunggu waktu dan saatnya Tuhan, Tuhan berkata, okay, kamu mau pilih sendiri, boleh. Tapi engkau rugi, pemrosesan belum selesai. Engkau dahului kehendak dia. Engkau akan hidup penuh dengan perjuangan, saudara. Maka pada waktu Tuhan panggil, saya mengatakan, baik, aku tunggu waktumu Tuhan. Pada waktu Tuhan panggil, saya barusan dipanggil 1 April tahun 80, saudara tahu. Baru 5 tahun saya menjadi penginjil. Dan saya tidak pernah menjadi penginjil menawarkan diri. Saya mau datang ke kota ini, tolong carikan pelayanan. Tidak. Saya berkata, Tuhan, engkau yang panggil aku, engkau yang sediakan pelayanan. Kalau tidak, aku tidak melayani. Aku tetap tinggal di rumah. Luwe enak nunggu ni bojone. Saya itu orangnya gitu. Tidak peduli saya. Dan Tuhan mengatakan, aku yang perintah untuk minta kepadamu. Setiap permintaan, saya mesti doakan dulu. Tuhan,
ini aku harus layani enggak. Kalau Tuhan bilang, enggak usah layani, enggak tak layani. Enggak peduli saya. Saya orangnya enggak peduli. Ini loh saudara. Saya hanya mengabdi kepada dia. Dan hanya kepada dia. Selama mengabdi kepada dia, segalanya dicukupi luar biasa. Dan kalau saudara tahu kadang-kadang Tuhan berkata apa? Yosa, diam diri di rumah. Berapa lama Tuhan? 3 minggu. Tidak usah keluar. Saya di rumah enggak ngelayani, saudara. Berdoa, puasa, banyak baca firman Tuhan, berdoa dengan dia. Istri saya tanya, kok enggak melayani? Enggak. Suruh nunggu nih kue, lumayan. Lah terus, kebutuhan keluarga, ya, Tuhan akan cukupi. Cara nih, enggak tahu, urusannya dia. Tiap bulan tercukupi, tidak pernah kekurangan. Ini saudara. Padahal kebutuhan saya minimal 1,5 juta satu bulan. Siapa pendeta, siapa yang gajinya 1,5 juta? Tidak ada. Nah, bangkrut gerejanya kan bayari 1,5 juta. Ini loh saudara. Tapi Allah itu luar biasa. Maka di dalam tingkatan Daud yang kedua, dia dilantik lagi. Loh, ini loh. Sudah dilantik menjadi raja, kenapa harus dilantik lagi? Ini kerap kali orang Kristen tidak ngerti. Ya pada waktu sudah dikejar-kejar Saul, Saul pada waktu sudah mati, Daud dilantik lagi oleh orang Yehuda. Kelompok Yehuda melantik Daud menjadi raja mereka. Sudah punya kelompok yang setia kepada dia. Hasil pemrosesan, kesaksian-kesaksian hidup Daud, orang akan datang sendiri. Luar biasa Alkitab ini mengajar kita. Kalau engkau menjadi orang Kristen, engkau sudah menjadi percaya, engkau diproses, Allah ada di dalam dirimu, engkau menjadi saksinya. Engkau akan membawa jiwa-jiwa, engkau akan mendapatkan urapan yang kedua, kepenuhan Roh Kudus. Itu beda sama ada Roh Kudus, ada kepenuhan urapan Roh Kudus yang kedua. Hidupmu akan berubah. Engkau akan menikmati, sudah menduduki suatu kedudukan menjadi kenyataan, tapi belum sempurna. Daud menjadi raja, tapi bagian orang Yehuda saja, belum seluruh Israel. Setelah dia menduduki itu, dia menyatakan dirinya dengan bijaksana, dia menyatakan dalam peperangan selalu menang, baru orang Israel datang kepada dia, mengangkat dia, dilantik lagi menjadi raja untuk ketiga kalinya. Baru ketiga kalinya, dia menjadi sempurna di hadapan bangsanya, seluruhnya di bawah perintah dia. Ini loh saudara. Maka kalau engkau sudah mencapai tingkatan yang ketiga, engkau akan menjadi orang yang berkuasa. Usahamu akan mencapai kesempurnaan, tingkat yang tinggi. Tetapi hati-hati, harus mesti waspada, mawas diri. Kalau tidak, engkau akan gugur seperti Daud. Daud pada waktu dia sudah berhasil menjadi raja orang Israel, dia mendirikan istana yang bertingkat. Betul lah. Saudara, kalau orang-orang kaya itu rumahnya bertingkat enggak? Bertingkat, kenapa? Bertingkat, supaya pandangannya lebih luas, betul tak? Terus kebanggaan mulai ada, lihatnya dari atas gini loh. Kalau dulu gak punya apa-apa, lihatnya ke bawah, betul tak? Kalau sudah mulai tinggi, mulai berhasil, lihatnya gini loh. Daud mulai diangkat tinggi, mulai makmur, matanya lihat gini, Betseba mandi. Ambil dia. Itu istri panglimamu. Ambil dia. Istrinya direbut. Panglimanya disuruh bunuh. Dengan lawan. Bayangin saudara. Kalau engkau jadi pengusaha sudah berhasil. Engkau sudah naik punya kedudukan tinggi. Mulai lihat orang dari atas. Tidak lihat istrinya lagi. Istrinya di samping tidak kelihatan. Lihatannya di ini. Tidak pernah di ini.
ketarik sama orang, kecantol, Betseba baru. Nah, kalau sudah gitu berantakan dah, berantakan rumah tangga saudara. Maka dari itu kita harus waspada. Sebab tiga perkara tata wanita dan harta ini berbahaya luar biasa. Tapi di sini banyak wanita, pikirnya kapok ya, laki-laki dicuci maki hari ini ya. Tapi jangan kira, zaman sekarang wanita-wanita jatuh cinta banyak. Mak-mak jatuh cinta sama cucu banyak-banyak. Jangan kira. Sebab zaman ini zaman luar biasa gilanya. Orang akan dirangsang oleh segala perkara yang jahat. Wanita-wanita kalau sudah kaya, uangnya sudah banyak, lihatnya apa? Dia tidak jatuh cinta sama wanita, enggak. Oh, sudah tambah tua. Tapi apa? Harta. Lihat yang kelip-kelip loh. Ya tak? Mulai ting tren tap. Nah ini, itu harta, wanita, dan tahta, kebanggaan. Kesombongan ini sudah. Lalu memerintah seenaknya, berkuasa. Ingat saudara, semuanya itu hanya anugerah Allah, bukan usahamu. Tetapi karena engkau melekat kepada Allah, Allah memberikan dan mengaruniakan kepadamu. Engkau harus mengucap syukur kepada Dia, maka di dalam Dia engkau akan diangkat tinggi-tinggi, naik menjadi sempurna. Karena Allah berkata, hendaklah engkau sempurna, karena Bapakmu sempurna adanya. Jaminan menjadi anak Tuhan dalam tiga tingkatan menjadi kesempurnaan di dalam Dia. Rohani dan jasmani. Kedamaian, keselamatan, kesehatan, dan keberkatan. Semuanya diberikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa.